Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi sama saya, Denny Junaidi. Assalamualaikum, dulur-dulurku, semoga kabarnya sehat selalu, sehat orangnya, sehat tanamannya. Semoga yang lagi dalam keadaan sakit segera diangkat penyakitnya dan sehat kembali seperti sedia kala. Oke, dulur-dulur, inilah perkembangan bawang merah saya di usia 15 hari setelah tanam. Inilah varietas jenis Bima ya. Bima kemarin habis pemupukan di usia 14 hari. Pupuk yang digunakan pupuk SP26 sama Mutiara 16. Dosisnya untuk Mutiara Mutiara 6 kilo pupuk fosfat itu 11 kilo ya, 10 kilo inilah kondisinya kita lihat dari dekat ya nah, ini masih kemarin sore ya dipupuk ini mutiara mudah larut ya mutiara yang 16-16 itu untuk oh iya kemarin rencana sih pemupukan di usia 11 cuman di usia 11 HST itu cuacanya sangat ekstrim ekstrim banget siangnya panas terik pas mau dipupuk sore hujannya sangat besar sama angin besar sekali deras hingga kondisinya seperti ini nih ada yang timbul timbul pucuk-pucuk kuning sedikit tapi insya Allah aman ya ini kondisinya setelah diguyur hujan sangat lebat itu Daun agak patah-patah seperti ini, ini ya. Nah, tinggi, udah satu jengkal lebih, ya. Udah ada yang satu jengkal lebih, ada satu jengkal. Oh iya penyemprotan kemarin penyemprotan pertama sebelum pupuk itu saya gunakan asmek mangkozeb terus antrakol kemarin habis diguyur hujan paginya itu disemprot itu Pas hari Selasa Rabu itu hujan sangat deras sekali. Jadi pemupukan kemarin dilakukan pada hari Kamis. Inilah kondisinya. Seperti ini ini bibit Bima bibitan 70 kg. 70 kg ya. 70 kg seperti ini nah. Mudah-mudahan panen bisa selamat sampai panen Dan juga hasilnya melimpah Amin nah. Oh iya kemarin habis memupukan langsung disiram sore hari jadi, yang mudah larut itu NPK itu udah mulai terserap, meresap ke ini ke tanah. Kemarin, pemupukan itu dosisnya segitu, terus dicampur asam humat. Oke, kita lihat pupuk kemasannya ya, yang SP26 itu yang non-subsidi.